nulis itu ya memerlukan seni karya seni, tapi kalau printing itu cuma, kalau tulisan cuma di fotokopi, tapi kalau cap ya berbau malam itu kan capnya itu besar, jadi misalnya parang itu plek kalau badai kan satu persatu daun satu persatu, itu bedanya banyak sekali. Sebelum dibatik kan di mordan dulu, istilahnya kalau istilahnya Jawa digodok, di mordan, terus dicanting itu pertama ada kelowongan, ada isen, ada cecek, ada peloporan. Nanti ada prosesan pertama itu namanya, setelah jadi namanya setengah jadi itu kelengan. Nanti terus dibatik lagi itu di granit, terus ditutup, istilahnya bironi, lantas diproses di warna yang kedua itu di soga. Celupan berapa kali? 20-30 kali. Setelah itu batik, setelah diwarnai soga, langsung dikebyok atau dilorot. Kalau bagi saya yo, yang penting itu yo batiknya itu. Tapi kan kalau generasi muda yo batik sama prosesnya masih jangka panjang. Kalau saya yo usianya udah ini yo. Karena kalau saya udah tahu batik dari kecil sama yang nggak tahu dari kecil, itu cara batiknya sudah berbeda. Dari cara pegangnya canting, dari cara goresin batiknya. Beda ya, karena mereka kayak kelihatan kaku gitulah. Ya, supaya batik itu tidak punah, supaya batik itu masih berada di Indonesia dan dikembangkan. Batik nopo-nopo sakit terus saya sekolah kelas tunggal SD. Harapan saya itu ya, saya kalau sudah tua itu harapan saya anak saya kalau bisa ya ada yang melanjutkan, tapi kalau saya itu enggak ada yang melanjutkan tuh kasihan seni budaya kita kan nanti bisa punah gitu. Ya harusnya masih terjaga, makanya ya dari anak-anak kita itu di pelajari batik ini, klasik ini, itu jangan sampai nggak ada.